Okay, Happy New Year. Happy New Year 2022. Apa mesti duk tertanya-tanya helmet baru kan. 2022 kita ada helmet baru ARC. Mari kita nak unboxing, bukan unboxing lah. Kita kotak kita dah buka keluar, tinggal kain dia je kita tak buka . Okay, kat tengah pandi ni ada design baru lah untuk ARC Reef ni. Kita nak buka, nak tunjuk apa. Dia jam. Yang ni nama dia ARC Reef Dragon, YF Dragon. Nampak? Ada dua colour lah yang ni. Dia ada dua colour, satu warna biru dan satu lagi yang try tekau tengok. Amor yang bodoh tengok ni, try tekau warna apa. Kita tengok. Okey, yang satu lagi ni nama warna dia. Yang mana tekau warna kuning tu tak betul ya. Tak betul, warna kuning tak betul. Dia ni warna merah. Okey. Ini adalah livery terbaru lah untuk ARC untuk tahun baru ni 2022. Okey. Untuk 2022 ni kita nak tunjuk ARC YF design. Nampak dia ada dua color, biru dengan merah lah. Kalau hangpa tengok sini dia punya font dia ni adalah tulis Ryu lah. Ryu ni bermaksud dragon lah. Seakan-akan kepala naga. Sama untuk ni, cuma dia beza color lah. Dia ada lining biru dengan lining merah lah untuk setiap color. Dan untuk atas dia memang ada dragon. Nampak? Yang ni YF design ni Yuji Fukasawa. Yuji Fukasawa ni dia memang famous untuk design helmet-helmet Arai dan Showy lah. Untuk design ni memang khas untuk dragon. Kenapa tengok? Memang ada dragon lah kat atas dia. YF design. Sebelum ni dia dah ada YF design dekat ARC. Ni adalah second model yang YF buat dengan ARC. Sebelum ni kita ada dekat YF design yang satu design tu dia ada tiga color, kuning, merah dengan blue. Yang tu. Okey. Yang ni mana? Satu hangpa boleh tengok ni. Dia punya sini ada sunset. Yang dekat tulisan ni sunset dia macam connector lah, male dengan female. Yang ni adalah sunrise. Kenapa design ni sunrise? Kalau kat Jepun, dia punya sunrise terbit pagi hari tu, dia punya matahari memang macam tu keluar. Kita pergi Jepun, kita pun tak sangka memang betul. Bukan setakadar dekat gambar dia punya flag saja, tapi memang betul dia punya sunrise pagi-pagi, dia punya sinaran dia macam tu. Okay, design ni, helmet ni, kalau hangpa nak lagi cun, kita masukkan dia, panggil visor lah. Kita masukkan dia visor. Lagi cantik lah kalau kita masukkan visor kat dia. Helmet ni dengan harga RM260. Untuk batch pertama ni 1200 unit dah keluar, tapi dah sold out dalam 900 unit. Baki dalam 300 unit saja untuk yang batch pertama. Okey, cara buka dia macam biasa lah. Hampa buka screwdriver. Lepas tu buka dia punya side cap lah, kiri kanan. Okey, hampa boleh buka side cap kiri kanan lah. Macam biasa. Yang ni kalau nak cun, hampa masuk visor yang warna ni, green. Untuk biru ni, hampa masuk yang warna green. Titan green ni, paling cun dia. Okey. Kita dah masukkan untuk visor green ni. Okey, boleh tengok. Memang cantik. Visor biru ni masuk kat helmet ni. Memang cantik lah. Tu. Memang cantik. Ditambahkan lagi kita masuk spoiler pula belakang dia. Masuk spoiler pula belakang dia. Ya, mana nak dapat dengan harga RM260 helmet add-on visor RM75, tambah lagi spoiler kat belakang dia dengan cuma tambah RM30 je. Memang cun. Bok. Memang nice gila kalau hangpa tengok. Dah sebiji cengarai ya. Memang nice gila. So yang mana yang apa nak training pakai Arai tapi bajet-bajet, apa boleh cuba pakai helmet ni.
Ni untuk warna ni ya. Okey, macam tadi harga helmet RM260, visor macam ni Titan Green RM75, siap spoiler RM30. Total dia RM365 saja. Macam ni sebiji dengan harga RM365. Memang cantik. Okey, ini Padi masukkan untuk yang warna merah pula. Untuk visor yang paling sesuai dengan dia. Macam biasa, apa buka ni pakai screwdriver je. Buka pakai screwdriver. Terus masukkan visor. Ini Padi pasang Titan Blue kat dia. Yang tadi Titan Green, yang ni Titan Blue. Titan Blue ni memang cantik lah. Kalau untuk yang merah, si merah ni pakai. Tapi yang macam kapa-kapa kat luar sana, nak lagi tune, ambil 2 biji ni. Bagi kat markah, hampa pakai sebiji, hampa pakai sebiji. Nampak lu. Kita dah pasang siap visor. Yang ni Titan Blue lah. Ni nampak memang cun. Kita pasang spoiler kat dia. Nampak siap. Yang ni untuk warna merah, siap visor Titan Blue dengan spoiler sekali kat belakang ni. Harga dia RM365 untuk visor, add-on visor dengan spoiler. Okey, untuk helmet ni dia ada dua saiz tau. Dia ada dua saiz, saiz L dengan double XL. Untuk yang kepala kecil tu hampa pakai saiz L lah, macam biasalah. Yang kepala besar tu pakai double XL. So, hampa dah boleh pakai untuk ride petang minggu, memang menarik. Macam mana? Terbaik eh? Tempoh eh, mana-mana rancak ah. Di sana pun rancak, sini pun rancak.